Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birrabbil awal waja'abadahu birrabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nurran wa ansala syab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa rabbih wa nailal amani. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fa salli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sabbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'akum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaka bi sunnati inda fasaddi ummati fallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang mulia panitia penyelenggara tablik akbar dalam momentum Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam 1437 Hijriah, Dewan Kemakmuran Masjid, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini, kalau sampai pada detik dan saat ini kita masih diberi nafas, itu tandanya masih ada peluang dan kesempatan bagi kita sekalian untuk membekali diri, saling memberikan saran dan nasihat demi mencapai sebuah tingkat keilmuan yang dikehendaki dan diridhai Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Man sallaka tariqan ilal ilmi, sallaka Allahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan niat kita pada malam ini menyimak secara jelas apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita berdasarkan ilmu. Karena dengan ilmu inilah manusia itu dimuliakan oleh alam, dimuliakan oleh sesamanya, dan utamanya dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Amin. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah, junjungan alam semesta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dengar Pak komentator MC mengatakan, saya ini adalah seorang mu'alaf. Mu'alaf itu kalau tidak salah batas waktunya itu hanya 24 bulan. Sesudah 24 bulan ke sana bukan lagi mu'alaf. Saya sering mengklarifikasi, bahkan saya sering sangat sinis memandang orang-orang yang memeluk Islam. Kalau di Indonesia ini ada 10 orang yang masuk Islam, yang sudah saya teliti 8-nya kualat, yang 2 mu'alaf. Kenapa saya katakan 8-nya kualat dan 2 mu'alaf?
Allah sudah berfirman di dalam Al-Baqarah itu jelas sekali. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang kafir tidak akan beriman. Tetapi di ayat yang lain dikatakan juga, laqad anzalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nah, ada kalanya orang masuk Islam ini kan hanya mau kawin. Jujur aja lah. Ada kalanya orang masuk Islam itu hanya mau bersyahadat, dan itu adalah upaya kristenisasi. Salah satunya, kalau ada pemuda Kristen pacaran dengan pemudi Islam, maka saran para pendeta, kamu pura-pura saja bersyahadat, nanti kalau sudah dapat anak bawa ke gereja biar kita baptis. Saya ini kurang lebih 16 tahun pernah jadi pendeta, pernah, walaupun cuma 16 tahun. Bukan pendeta biasa, bukan pendeta yang memimpin jemaat, tetapi pendeta yang mempendetakan ribuan pendeta. Ini biodata saya. Ini adalah dokumen di mana saya mempendetakan para pendeta. Jadi apa yang menyebabkan saya masuk Islam? Bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Tadi kan sudah saya bilang, tidak ada orang kafir yang masuk Islam, dan orang dari kandungan sudah Islam. Alastu birabbikum qulu bala sahidna. Syarat untuk masuk Islam itu, dan Islam akan masuk ke dalam orang itu, mempunyai proses yang sangat logik. Yang pertama, orang itu harus cerdas. Kalau orang bodoh untuk apa masuk Islam? Nanti ketemu dengan bacaan-bacaan Quran, ketemu dengan tartil, ketemu dengan hukum-hukum syariat membaca Quran, dia bosan, dia tidak mengerti, dia kembali lagi ke lumpur dosa, lumpur kekafiran. Karena Islam ini beda sekali dengan ajaran lain, agama lain. Kalau dulu saya di pendeta, ketika orang sudah beragama Kristen, maka diyakini, dibaptis, katanya Yesus juru selamat. Kalau di Islam enggak ada juru selamat, sedangkan selamat belum tentu. Cari selamat masing-masing. Jadi saya sangat kritis melihat orang yang masuk Islam. Saya barangkali kalau ada orang yang mau bertanya sama saya, "Ustaz, saya mau masuk Islam." Saya bilang, "Ente pendidikannya apa?" "Oh, saya cuma sopir Metro Mini." Kemarin baru minggu lalu saya khotib Jumat di Masjid Bintaro, Bintaro Jaya. Saya setelah khatib mengislamkan dua orang. Tapi saya tanya dulu, pendidikanmu apa? Pekerjaanmu apa? Jangan sampai masuk Islam merepotkan. Karena Islam ini agama yang perlu kedisiplinan yang tinggi. Subuh sudah bangun sholat, kerja di tengah kesibukan harus tunduk sujud kepada Allah, zuhur, asar harus sholat, maghrib harus sholat, abdulul akmalu as-sholatu hamsu. Bahwa ada hal yang paling utama di dalam Islam, yaitu sholat lima waktu. Bersyahadat, sholat, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian himayatan lil haji wasadaqa wa'dah. Allazi jahadda filaiha qihadi wa batala juhda. Naik haji sebagai jihad yang paling tinggi, bukan gabung sama ISIS. ISIS itu kan by design from Yahudi. ISIS itu kan buatan orang-orang kafir, bukan orang perjuangan orang Islam. Godawatun fisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah
adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Saya baru pulang dari Natuna, Kepulauan Natuna, dalam momentum Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon Natuna ini tidak pernah dihadiri ustaz-ustaz dari Jakarta. Kampung yang saya temui, kecamatan yang saya datangi, sudah berbatasan dengan Laut Cina Selatan, namanya Midai. Saya berangkat sama istri dan anak saya. Pulang dari sana, panitia masjid mengatakan, camat mengatakan, Ustaz, tidak ada kapal bermuatan 2 ton berani mengantar manusia menuju ke Natuna. Ini musim ombak sampai 5 meter. Saya bilang kalau saya tidak pulang ke Batam, Pak Camat, jadwalnya di sana sudah tunggu. Orang sudah buat spanduk. Tapi ini situasi alam, Ustaz. Ustaz harus bertahan seminggu di sini. Kalau saya bertahan, malam ini saya tidak hadir. Harus berangkat saya, Pak Camat. Harus pulang saya. Bahaya di depan sana, Ustaz. Ombaknya besar. Saya bilang cari masinisnya yang bawa saya, yang bawa motor tempel ini. Cari orang Islam yang sudah bosan hidup. Siapa yang hendak kami cari? Tak ada lagi di sini, Ustaz. Di sana kan logatnya logat Melayu. Saya bilang carilah orang Islam yang tidak sholat-sholat. Itu biasanya berani mati. Oh, cobalah kami cari. Datang 2 orang ke sini yang datang sama saya. Saya bilang, coba masih hafal Al-Fatihah enggak? Agak lupa sih Pak Ustaz. Masya Allah, ini orang Islam sudah memang di sana Maulud Nabi saja tidak ada solawat. Jadi memang perlu Ustaz-Ustaz untuk keliling ke daerah-daerah terpencil, sampai ke Kalimantan, sampai ke Riau, sampai ke Aceh. Saya sudah keliling Indonesia ini. Sumatera Barat, Sumatera Utara. Jadi saya bilang, sudah kalau enggak ada ini, bawa, pokoknya harus pulang saya hari ini. Oh iya Pak Ustaz, Angkatan Laut larang, Airut larang, polisi larang, posal pos Angkatan Laut larang. Ustaz kalau begitu bikin tanda tangan, kalau jadi apa-apa bawa Ustaz sudah ikhlas. Saya bilang enggak perlu, kalau saya mati kan saya yang bertanggung jawab, bukan ente. Berangkat kami bertiga, bersama dengan 3 orang juga yang ngantar. Di tengah perjalanan itu, sudah 1 jam di tengah laut, masinisnya mengatakan, Ustaz, di depan sana ombaknya putih, sudah putih, lebih besar mungkin 8-10 meter itu. Saya bilang, mau putih, merah, hitam, tabrak. Tabrak! Kamu orang Islam, makanya belajar Al-Quran. Wa ma kana linafsin an tamuta illa bi'idnillah kitabah mu'ajalah. Itu jelas sekali, kata Allah. Tidak ada makhluk yang bernyawa mengalami kematian kecuali illa bi'idnillah kitabah mu'ajalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Tabrak! Tabrak! Selesai. 8.5 jam tiba di Natuna. Baju basah, perahunya masuk ke dalam, keluar lagi. Masuk ke dalam, keluar lagi. Istri saya, anak saya muntah-muntah. Hah? Memang itu yang saya cari, karena di jalan jihad itulah fisabilillah. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Ini orang berjihad katanya, kita gabung dengan ini. Jihad yang paling tepat adalah dakwah. Panggil orang-orang kafir, suruh beriman. Tapi jangan semua masuk Islam, nanti siapa yang di neraka, kan begitu. Apalagi momen seperti ini, masya Allah, momen yang sangat baik untuk kita merubah akhlak dan perilaku kita. Nabi Muhammad ini kan bukan nabinya orang Jawa, bukan nabi orang Bugis, bukan nabi orang Kalimantan, bukan nabinya orang Betawi, bukan nabi orang Arab. Nabi Muhammad ini, alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat bagi alam semesta. Nabi Ibrahim ketika datang, umatnya mengucapkan la ilaha illallah Ibrahim Rasul Allah. Nabi Musa ketika datang, nenek moyang Bani Israel,
mengucapkan la ilaha illallah, Musa Rasul Allah, Nabi Isa datang orang Yahudi mengucapkan Sema Yisrael, Yahweh Eluhenu, Yahweh Ehad. Wah, bahasa apa ini? Ini bahasa Yahudi yang artinya sama dengan la ilaha illallah. Kata Nabi Isa, segera kalian ucapkan, sesungguhnya wahai orang Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu Ehad, atau dalam bahasa Arabnya Ahad. Jadi sama, karena abjad Hijaiyah dengan abjad Ibrani itu hampir sama. Bahasa Arab pendekatannya dekat sekali dengan bahasa Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ketet, Yod, Kaf, Lamet, Men, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shimtau. Hanya tiga pendeta yang tahu aktif bahasa itu. Dua sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya yang masih hidup. Alhamdulillah, sur. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum syai'atihim wala adkalnakum jannati na'im. Itulah surga orang-orang pendeta yang masuk Islam. Saya, istri, dan tiga orang anak. Nama saya dulu Pendeta Yahya Waloni. Ketika masuk Islam, merubah nama menjadi Muhammad Yahya Waloni. Istri saya Luciana berubah menjadi Mutmainah. Anak saya Sefanya Evangelista berubah menjadi Nur Hidayah. Yang perempuan kedua Sarah Sylvia berubah menjadi Siti Sarah. Yang ketiga Adoni Zakaria berubah menjadi Muhammad Zakaria. Yang laki-laki semuanya bernama Muhammad. Yang kecil baru lahir itu Julkarnain Ahmad. Kita di Indonesia lahir dari keluarga Islam bernama Muhammad Ridho, karena waktu lahir ada cacat sedikit jadi diberi nama Muhammad Ridho. Setelah merantau sekolah di Amerika, rubah bukan lagi Muhammad jadi Ronaldo. Ini memang fakta. Kadangkala kita malu menggunakan nama Muhammad. Nama Muhammad ini dalam sejarah tidak pernah ada orang Arab bernama Muhammad. Sepeninggal Abdullah, ayahnya Rasulullah, 3 bulan sebelum beliau dilahirkan, tidak ada orang bernama Muhammad. Setelah Rasulullah lahir, barulah beliau diberi nama Muhammad. Dari umur 8 tahun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah diisyaratkan oleh seorang pendeta Bukhairah, pendeta terkemuka di Yerusalem. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang pergi mendampingi pamannya Abu Talib, lalu kata pendeta Burhab Bukhairah, wahai Abu Talib, bawa segera anak ponakanmu ini pulang. Ditanya oleh Abu Talib, kenapa? Di pundak kanannya ini terdapat burung merpati. Setiap orang yang diutus sebagai nabi di zaman dulu ada tanda-tandanya burung merpati. Coba tanya kiai-kiai. Jangan mentang-mentang yang bicara ini bekas kafir, jangan-jangan ngarang ini. Umur 8 tahun Rasulullah sudah diketahui di dalam pembenaran Taurat dan Injil. Tapi nama dalam Taurat dan Injil itu adalah Ahmad bin Abdullah. Kalau di bahasa Yahudi kan Ahmad bin Abdullah. Ben Yahudi, bin Islam. Agama Yahudi, Yudaisme, bukan Kristen. Karena orang Yahudi
menuduh orang Kristen najis, agama Yahudi Yudaisme, agama Kristen ini nanti muncul setelah Isa sudah diangkat pertama kali di Antiochia Syria. Ini agama filsafat, bukan agama samawi. Mana profesor di Jakarta sini kita debat? Jangan cuma berkoar-koar di internet. Kalau di internet itu siapa saja bisa bicara. Memang saya menantang pendeta yang paling jago di Jakarta sini, tapi nggak ada respon sama sekali. Ya, tidak ada itu. Injil adalah kitabnya umat Islam. Taurat adalah kitabnya umat Islam. Zabur adalah kitabnya umat Islam. Semua kitab nabi-nabi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi ketika orang Yahudi itu sadar bahwa Isa ini adalah Yeshua HaMashiach, nabi yang diutus oleh Allah bagi orang Yahudi. Dalam kitab suci Kristen pun Isa berkata, Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel, bukan kepada orang Amerika, orang Indonesia, bukan. Nabi Muhammad inilah yang diutus ke dalam dunia kepada semua umat manusia. Jadi kalau saya katakan tadi ketika Isa datang umatnya mengucapkan La ilaha illallah Isa Rasulullah, ketika Nabi Muhammad datang semua manusia di dunia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 8 tahun saya belajar tentang Islam. Bukan saya mau masuk Islam, bukan. Saya pertama kali membaca Al-Quran ingin mencari tahu di mana kelemahan-kelemahan Al-Quran. 8 tahun saya mempelajari Al-Quran, saya melihat setiap titik, setiap kalimat, setiap tanda-tanda baca di dalam Al-Quran, baik secara hijaiyah maupun secara translate terjemahnya. Ternyata Al-Quran itu jangankan satu kata, satu titik tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Sedangkan kitab suci Kristen, saya punya bukti ini, bohong, omong kosong, dusta. Ada ayat-ayat yang kosong-kosong begini, waktu saya masih pendeta, naik mimbar gereja dan saya katakan di depan jemaat, dengarlah firman Tuhan. Hati saya terpukul, selalu bersalah. Bayangkan selama 16 tahun, dikali setiap minggu, dalam satu bulan ada 4 minggu, dikali 16 tahun, berapa banyak kebohongan yang saya buat. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabunar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah kebohongan Bible, bukan Injil. Ini adalah perjanjian baru yang dibuat berdasarkan filsafat pikiran otak kotornya Paulus. Paulus bukan Paus. Kalau Paus itu adalah pemimpin Katolik, kalau Paulus adalah individu yang pertama kali merekayasa kitab suci Kristen yang namanya Perjanjian Baru, New Testament, Old Testament. Sedangkan Perjanjian Lama itu adalah kitab yang diadopsi orang Kristen, dijadikan sebagai kitab mereka, sementara isinya mereka tidak lakukan. Di dalam Perjanjian Lama disuruh sunat, orang Kristen gak sunat. Makanya waktu masuk Islam yang paling saya takut disunat. Bukan soal ibadah, kalau cuma sholat itu kan berapa menit saja, paling tinggi ya ada yang 10 menit sholat sudah dengan sholawat dan zikir. Kalau sholat yang secepat kilat itu paling 1 menit selesai tanpa doa langsung berdiri. Ya, tapi kalau sholatnya sudah agak lama itu paling 15 menit. Sebaliknya kalau saya masih pendeta, masya Allah, kalau kebaktian itu sampai 4-5 jam,
apa yang didapat di dalam? Siapa bilang penuh ketenangan dan kedamaian? Tidak. Orang yang merasa damai, orang yang merasa tenang, itu karena tidak mengerti kitab mereka. Mereka terbawa dengan lantunan ayat-ayat, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Sama dengan kita. Coba kalau kita hadirkan sini, Bang Aji Roma Irama menyanyi dangdut nostalgia, kalau enggak ada yang menangis. Apa beda dengan Kristen? Untuk menutupi kebohongan-kebohongan kitab mereka, dihadirkanlah kitab, dihadirkanlah nyanyian-nyanyian yang sedih, seolah-olah orang disalib, padahal Nabi Isa tidak disalib. Siapa yang bisa buktikan bahwa Nabi Isa ada salibnya di Israel? Enggak ada. Bukit Golgota itu bohong, tidak ada salib di sana. Bukit Golgota itu adalah bukit tengkorak. Karena bahasa Ibrani, Golgota itu artinya tengkorak, bukit di mana orang-orang yang melakukan pelanggaran berat disalib sesuai dengan sistem pemerintahan Romawi. Sudah sampai di sana, saya sudah lihat enggak ada orang yang bernama Yesus Hamasya atau Al-Masih disalib di situ. Apalagi kelahirannya. Saya kan baca kemarin di running text Metro TV, Natal dan Maulud adalah menunjukkan sebuah toleransi antara umat Kristen dan Islam. Oke. Menghormati kita menghormati, tapi mengakui jangan. Mengakui jangan. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Yesus tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh ajaran Romawi kuno. Bahkan Profesor Dr. Abineno mengatakan, seorang teolog Kristen terkemuka, sampai hari ini kami tidak tahu secara jelas, secara persis, tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Nah, tapi kita terkadang umat Islam kan katanya toleransi. Ya enggak apa-apa toleransi. Enggak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal, tapi ingat baik-baik, bukan persoalan najis atau haram. Kalau kita mengucapkan selamat Natal pada tanggal 25 Desember sementara Yesus tidak dilahirkan 25 Desember, berarti kita sama-sama goblok dengan kafir. Itu aja. Bukan soal haram atau najis, tapi sama-sama goblok. Masa kita mau akui yang begitu? Tidak boleh diakui. Oh, umpamanya pemerintah. Ya kalau pemerintah, pimpinan perusahaan orang Islam atau pekerja disuruh hadir sama bosnya. Saya mau pergi ke sana, bos saya undang Natalan, bos saya. Pergi hadir, tapi pura-pura sariawan, nunnya diganti kok. Bukan selamat Natal, tapi selamat hari Gatal dan tahun Garu. Begitu kan? Gampang belajar abjad kan? Iqra satu. Nurnya diganti kok. Selamat hari Gatal dan tahu garuk. Begitu saja, pura-pura sariawan. Jadi kalau Gatal itu harus di garuk. Ya jelasnya adalah selamat hari Gatal dan tahun garuk. Ini kan dakwah, jadi gak peduli Kristen mau tersinggung. Kemarin saya ceramah di Batam di pinggir gereja. Pendetanya ada, dengar-dengar. Apalagi di sini Kristen jauh begini, enggak ada, bukan enggak peduli saya. Biar di pinggir pintu gereja, saya enggak peduli. Karena saya tahu, tuh pendeta enggak mampu kalau debat. Ini kan penting, asyidaw alal kufar, keras dengan kafir, dengan cara begini. Untuk apa? Supaya mereka mendengar kebenaran ini, mereka tertarik, masuk Islam. Hutang-hutang saya sudah lunas. Kalau saya tidak menyampaikan ini, begitu saya masuk surga dikembalikan oleh Allah Yahya, itu banyak orang kafir yang mengeluh. Katanya waktu kamu ceramah, kamu tidak bilang mereka bakal di neraka. Nah ini saya sampaikan. Tak peduli saya mau head speech atau apa itu istilah Kapolri sekarang kan. Paling masuk penjara. Gak apa-apa kalau masuk penjara karena kebenaran, tapi jangan karena korupsi kan begitu. Ini banyak jemaah yang datang besuk nanti kalau saya masuk penjara kan. Allahu Akbar. Gak apa-apa. Itulah sebabnya saya sarankan kepada ustadz-ustadz yang berdakwah, jangan sekali-kali sesama muslim selalu bid'ah-bid'ah, orang solawat bid'ah,
Orang mengaji dibilang bid'ah, orang berzikir dibilang bid'ah. Ah ini nih. Karena saya sudah baca di Al-Quran ini dari A sampai Z, mulai dari suratul Fatihah sampai Anas, tidak ada malaikat pengukur jenggot di sana. Jadi malaikat pakai pakai sentimeter tidak ada di surga sana. Dia ukur begini, oh ini jenggotnya berapa senti ya? Ini 50 senti, jadi surganya agak tinggi. Yang jenggot 1 senti seperti saya ini, itu cuma di ruang tamu. Yang tidak pakai jenggot sana di dapur. Semua orang yang beragama Islam itu sekalipun dia tidak sholat, asalkan KTP-nya Islam, insya Allah. Nabi mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ana Rasulullah, haramullahu naru alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi ketika Rasulullah sendiri mengatakan bahwa tidak ada orang Islam itu yang masuk neraka. Nanti kalau ke surga sana kan ditanya, ada malaikat orang Padang di sana, ada orang Bugis, ada orang Batak, ada malaikat orang Kalimantan, daerah-daerah yang saya sebut ini mayoritas Islam. Datang orang malaikat orang Padang, dia tanya kepada orang Padang, orang apa itu? Amor Minang, apa cincinnya? Mata kucing. Periksa KTP orang Padang. Kata malaikat, sana surganya, masuk surga. Dia tanya kepada malaikat orang Jawa. Orang Jawa yang ditanya, le, sopo jenengan tuh? Koe, Sudarmono. Ikulah surgane. Juga masuk surga. Saya sudah dakwah sampai ke Pulau Jawa, sampai ke pinggiran Jawa, Madura. Ikut haulan. Tanya kepada orang Bugis, oh sapo, ni ka semuna deng, ye, amu mi iya mi, samsuting, eh koro surga ana, sana surgamu, masuk surga, karena orang Bugis Islam. Tanya kepada orang Manado, mana orang apa, orang Manado, kata malaikat sana neraka, karena Manado kafir semua itu. Mana ada orang Manado Islam? Saya dari Manado, lahir di Manado, besar di Manado. Orang Manado yang masuk Islam itu adalah mualaf. Tidak ada keluarga orang Manado itu Islam, tidak ada. Kecuali Gorontalo. Itu pun bukan Manado, itu provinsi Gorontalo. Kalau Manado asli, tidak ada orang Islam. Nah inilah, kenapa kami memeluk Islam? Apa yang membuat kami tertarik terhadap Islam? Karena wibawa dan kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada penulis buku yang beragama Ortodoks Katolik, Michael Horn, 100 the great men in the world, 100 manusia terbaik di dunia, Prophet Muhammad Goodman's number one. Dari 100 manusia terbaik di dunia, Nabi Muhammad menduduki ranking pertama sebagai orang terbaik menurut Michael Horn. Ini orang kafir yang mengatakan kebaikan akhlak daripada Rasulullah. Tapi kita terkadang yang sudah muslim, maaf-maaf saja, beragama Islam, bahkan sudah naik haji, sudah berangkat ke Mekah, kadangkala akhlak dan perilaku kita tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana sikap akhlak moral daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya tidak heran. Kenapa? Karena saya pernah membaca sebuah risalah dalam kitab Duratun Nasihin. Datanglah Amar bin Ka'ab dan Abu Hurairah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Habibullah, man a'lamun nas? Man a'budun nas? Man abdulun nas?" Siapakah orang yang berilmu? Siapakah yang ahli ibadah dan siapakah orang yang paling utama? Tiga pertanyaan mereka dijawab oleh satu jawaban oleh Nabi. Dikantar dengan satu jawaban. Al-akhilu. Orang yang berakal. Nah kita di Indonesia ini banyak yang pintar. Banyak. Kalau mencalonkan diri jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota DPR. Bahkan jadi menteri, jadi presiden. Dari ujung sampai ke ujung nama. Masya Allah gelarnya minta ampun. Insinyur Dr. Randus Haji Ismail Muslim MBA, MBU, MBX, MBR.
besok-besok sudah. Hari ini dilantik jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi gubernur, besok dipenjara, ditangkap KPK. Makanya kita kadangkala salah menilai, begitu kafir jadi pemimpin termasuk Ahok ini, kita sudah anggap dia hebat. Kenapa? Karena perilaku dan akhlak kita orang Islam sendiri yang tidak sesuai dengan moral akhlak daripada Nabi. Datang Ahok yang kafir jadi gubernur, membuat terobosan-terobosan kita anggap hebat. Sehebat-hebat kafir tetap kafir. Jangan coba-coba lagi bilang saudara-saudara kita di Jakarta, kalau saya Jawa Barat, saya di Cibubur. Gubernur saya Aher, Ahmad Heriawan, orang Islam, haji. Bapak-bapak di Tangerang, Haji Rano Karno, begitu ya. Nah, kasih tahu saudara-saudara kita di Jakarta, bersatu. Cari orang Islam, walaupun hancur Jakarta ini, tetap dipimpin oleh orang Islam. Bahkan ada satu mubalik namanya Anton Medan, Masya Allah, jangan diundang lagi itu, pengkhianat kafir. Dia bela-bela Ahok di depan publik. Kenapa saudara-saudara kita yang berdakwah tidak tembak tuh Anton Medan itu di dalam dakwah? Apa yang ditakuti? Apa bajingan satu itu? Harus disampaikan kepada jamaah, jangan dibela. Jangan diakui keislaman orang seperti itu, pengkhianat, pembela kafir. Tidak boleh. Saya nonton televisi, saya telepon Haji Kiai Haji Mulyadi. Bilang orang-orang Tangerang, jangan percaya, jangan diundang lagi. Di Indonesia saya sebarkan berita ke masjid-masjid Kalimantan, Riau, Sumatera, jangan diundang lagi. Munafik. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Munafik, masuk Islam munafik. Masuk Islam munafik. Jangan mencoreng nama mu'alaf. Kalau sudah masuk Islam sekali mengucapkan syahadat, bumi tempat kita bergantung lenyap runtuh. Bumi tempat kita berpijak lenyap. Sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai ke liang kubur, tetap Islam. Tidak boleh dibela yang begitu. Tidak ada orang semacam itu kita percaya. Tidak boleh. Itu kaum-kaum munafik yang menerobos masuk Islam. Tidak juga berfungsi dalam Islam. Tidak ada manfaat juga. Bukan ahli ilmu. Kita tidak butuh orang masuk Islam dengan kuantitas, dengan kuantitasnya. Yang kita butuh adalah kualitas. Berilmu, menyampaikan kebenaran dengan tidak mengenal lelah. Dan tidak mencampur baurkan dakwah itu dengan politik. Selesai, titik. Ya, lihatlah negara kita ini. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, mulai mencalonkan diri jadi presiden, ditanya komentator, Pak Jokowi kira-kira kalau Bapak jadi presiden bagaimana Indonesia ini? Oh, gampang. Bagaimana kira-kira Jakarta, Pak? Bagaimana kira-kira Papua? Bagaimana kira-kira Aceh? Gampang, yang penting ada niat. Inilah kalau presiden yang tidak pernah mengucapkan insya Allah. Ya? Presiden yang tidak pernah mengucapkan bismillah dalam berbicara. Coba dikritisi yang begitu. Gak perlu kita kritisi kinerja dan etos kerjanya. Tetapi yang kita kritisi barang hitam di kepalanya. Kopiah, karena beliau mengaku seorang muslim. Di atas pengakuan seorang muslim itu tidak ada kepastian. Semua langkah kehidupan kita ini adalah berdasarkan kalimat insyaallah. Itulah baru jabat, baru dilantik jadi presiden, ditumpahkan satu gelas oleh Allah di istana. Banjir. Setelah banjir datang Ahok di TV. Kenapa banjir? Karena PLN kan matikan listrik. Allah. Inilah kalau kafir, ada ma'asabah min musibah illa bi'idnillah. Kalau kita orang Islam rujukannya jelas, setiap musibah azab dari Allah tidak terjadi kecuali illa bi'idnillah, dengan izin Allah. Tapi kalau orang kafir kan tidak, kalau ada musibah karena listrik mati. Ditumpah dengan air satu gelas, kemudian ekonomi morat-marit,
bahan bakar naik turun seperti ingus, nah, tapi tetap dipuja-puji. Hati-hati, hati-hati, kita jangan melihat, kita tidak tertarik dengan kehidupan dunia ini. Yang kita cari adalah kehidupan akhirat. Cari akhirat, minta, kata Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaba mu'ajjala wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha. Aku berikan, kata Allah, wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Minta akhirat kami berikan, wa jannasy syakirin, dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang manusia tidak tahu bersyukur. Banyak orang munafik di Indonesia ini, pakai kopiah, pakai peci haji, pakai gamis, ujung-ujungnya yang dikibarkan bendera PKI komunis. Untunglah kemarin sempat debat di Indonesia Lawyers Club, kalau enggak sudah menyebar ini PKI di Indonesia. Hati-hati, siapa yang bawa-bawa ini. Saya, orang tua saya terus terang saja pensiunan letnan kolonel, bapak saya adalah seorang angkatan darat intel selama 32 tahun di Korem 131 Santiago, Manado. Umur 9 tahun saya pernah lihat, ini ayah saya. Ayah saya menginjak-injak orang PKI sampai keluar darah dan kupingnya. Jamaah harus pertahankan Islam ini yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai kita di tengah rusaknya umat ini, ya, para pemikir-pemikir Islam, partai-partai Islam, PKB, PKS, PAN, mereka tidak lagi mementingkan Islam. Sampaikan salam saya ini. Saya seorang dari kafir masuk Islam, yang saya tahu di dalam Al-Quran, Quran Surah Muhammad 47 ayat yang ke-7. Ini ayat yang tidak asing lagi, semua Muslim tahu. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Partainya bagus, visi dan misinya bagus, orang-orangnya kampret. PKB, PKS tidak mau bersatu, jalan masing-masing. Bahkan saya baru pulang dari Kabupaten Linggah, Kepulauan Riau, Dapur Singkep, ada partai Islam bergabung, bupatinya kafir, Suryanto, hampir jadi. Saya ceramah di sana dan saya katakan, saya diundang Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Dr. Randus Haji Hasim, ustadz kami datangkan karena ini ada masyarakat cenderung untuk memilih beliau. Tinggal 2 minggu lagi, ustadz, tolong ceramahi masyarakat ini. Saya sampaikan kepada masyarakat, bagi seorang muslim yang memilih kafir, maka dia sama-sama kafir. Hindu silakan pilih pemimpin Hindu, Buddha silakan pilih pemimpin Buddha, Kristen silakan pilih pemimpin Kristen, tapi kita orang Islam wajib untuk memilih orang Allahu Akbar. Itu kalau kita sayang cinta kepada Nabi, perjuangkan agama ini, tegakkan agama ini, muliakan beliau dengan akhlak dan moral kita. Mana orang yang pintar? Man a'lamunas, berkelahi. Kabinet kerja, bukan kerja, kerja berkelahi. Dari pertama dilantik sampai sekarang berkelahi. Ini baru usai, Novanto dengan Novanti. Berkelahi juga. Sebentar setelah redam, ada lagi pasti berkelahi. Kenapa? Karena pemimpin yang tidak pernah mengucapkan ini, insyaallah memulai kalimat wajib mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat pemimpin yang dulu, SBY, forum internasional yang ada di depan beliau, kafir di Eropa sana, beliau tidak peduli, memulai kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Supaya rapat koordinasi itu menjadi baik dan orang bisa meneladani, inilah wibawa orang Islam, dibawa terus sampai ke Eropa. Ini kita enggak. Makanya kalau ke dunia Eropa selalu dipermalukan. Hati-hati, saya sudah hidup 9 tahun beragama Islam, tenang sekali jiwa saya, lebih tenang
walaupun sudah tidak digaji oleh gereja. Dulu kalau pendeta saya gajinya besar, kalau masuk Islam cuma cari uang, ngapain saya masuk Islam? Saya digaji dengan gaji yang sangat fantastis. Dan begitu saya berpindah haluan, kami sekeluarga masuk Islam bukan berarti kami miskin, tidak, bohong. Kalau ada orang katanya mengaku di kafir kaya nanti masuk Islam miskin, itu adalah bohong. Sedangkan surga saja Allah kasih, apalagi materi, apalagi harta. Tidak benar itu. Kalau dia dari kafir kaya masuk Islam tambah kaya, dia dari kafir doktor masuk Islam jadi profesor. Ini banyak yang mengaku saya dulu kaya nanti masuk Islam baru miskin. Allah ya Allah ya Rabbi, ini bukan mu'alaf, ini kualat ini. Makanya orang kalau bilang mu'alaf pasti identik dengan kotak amal. Tadi saya bilang mu'alaf cuma 24 bulan, saya bukan mu'alaf lagi. Ustaz, lebih baik mantan bajingan, mantan penjahat, mantan kafir jadi ustaz daripada mantan ustaz, kan begitu? Ya, Jakarta ini kan banyak mantan-mantan ustaz. Ada yang satu sorbannya sampai 20 biji, mata biji matanya pun pakai sorban. Besok-besok di penjara, guntur bumi. Gak peduli saya walaupun di situ rumahnya. Ini kan dakwah supaya kafir tahu. Kul amara Rabbi bil qis. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa tuh mukhlishina lahuddin kama ba'dakum ta'udun. Dakwah itu menyatakan keadilan kepada manusia, kepada dunia, supaya orang kafir tahu, oh memang betul-betul Islam adil. Tenang jiwa kita, menjadikan diri kita sebagaimana akhlak dan moral Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus begitu memperingati hari kelahiran Nabi? Ada yang berkata ini maulud, ini katanya bid'ah, menghambur-hambur uang royal. Ada ustaz yang bilang begitu. Dia tidak tahu bahwa makna esensial daripada maulud ini adalah syukur. Ayat yang saya baca tadi, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, mengajarkan kamu kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, hadis, dan mengajarkan kepada kamu rahasia ma'lam takunu ta'lamun, yang belum kamu ketahui. Jadi datangnya Nabi Muhammad ini, dia tidak hanya bercerita tentang neraka dan surga, tetapi Al-Quran ini mengandung pembentukan sumbangsi yang sangat besar bagi ilmu, pengetahuan dan teknologi. Semua kesuksesan orang-orang kafir adalah dasarnya daripada Al-Quran. Semua mau belajar tentang apa di dalam Al-Quran? Ada bu, semuanya ada. Tinggal kita yang sudah di dalam Islam ini perbaiki akhlak dan moral secara baik. Saya ingat waktu saya pertama-tama masuk Islam, makan pun satu hari itu susah. Diusir oleh gereja, berapa kali mereka bujuk saya, Pak Yahya, nanti kalau Bapak rasanya kurang insentif yang kami berikan, biar kami tambah Pak, asal Bapak kembali. Oh saya bilang bukan persoalan gaji, saya masuk Islam. Saya bawa istri, anak. Bu, tanya tuh istri saya, itu enggak mau masuk Islam dulu. Saya bilang sama dia, saya bisik sama dia, ayo mak kita masuk Islam. Waduh pak, kalau masuk Islam nanti makan apa ya? Kalau masuk Islam tinggal di mana kita pak? Keluarga kita semua di Manado Kristen. Oh kamu takut soal makan? Iya. Bapak kerja apa nanti? Bapak kan pendeta, kalau masuk Islam apa pekerjaan bapak? Saya bilang jadi pendeta Islam. Baru dia sadar sekarang saya jadi pendeta Islam. Apa yang susah? Orang kafir saja tidak sujud barang serokat pun. Orang kafir tidak sujud menyembah solat kepada Allah. Diberkahi kehidupan mereka, apalagi kita orang Islam.
Masya Allah, saya bilang, sudah ikut saya. Masuk Islam, istri dan 3 orang anak. Ada itu. Di internet mengatakan Yahya sudah cerai dengan istrinya. Bohong, kapir bohong. Tuh, masih utuh. Memang ini kapir-kapir ini bosan ngajak saya kembali, fitnah. Fitnah. Macam-macam mereka fitnah saya. Bukti saya ada. Nah inilah. Sakit hati betul karena tidak ada ustadz yang masuk agama Kristen. Allah ya Karim. Tidak ada sejarah kiai masuk agama Kristen. Amin. Tidak ada ustadz masuk agama Kristen. Amin. Coba kalau betul ada, bikin spanduk kebaktian Kristen, tulis mantan ustadz, mantan kiai. Gak berani karena tidak betul. Tapi saya punya bukti, punya karya ilmiah, kebenaran Islam menurut mantan pendeta beredar sudah 850 ribu eksemplar. Bahkan ada beberapa jenderal di Indonesia masuk Islam setelah membaca ini. Saya ceramah di Polda Metro Jaya, saya sampaikan, polisi-polisi Islam masuk surga, tapi yang Kristen di neraka semua. Allah ya Rabbi, ada yang tersinggung. Datang sama saya, ustaz saya enggak senang. Saya masuk ke ruangannya untuk Esrojab tahun 2013. Ustaz saya enggak senang, ustaz bilang kami masuk neraka. Kami juga punya keyakinan sama masuk surga. Saya perlihatkan ayat-ayat yang palsu, Pak. Bapak seorang jenderal, coba Pak tanya ini sama pendeta-pendeta, kira-kira kalau uang palsu Bapak tangkap enggak? Tangkap. Ijazah palsu, tangkap. Dokumen palsu, tangkap. Kenapa kita palsu begini Bapak? Tidak tangkap. Tanya Pak sama pendeta-pendeta, bohong semua ini. Ya, ini kebohongan. Beliau pelajari kurang lebih 1 tahun. Masya Allah, dengar-dengar 2014 mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam, penjelasan seperti ini yang bagus. Ini contoh-contoh yang baik. Orang-orang pejabat, orang-orang berkompeten, tapi yang murtad dari Islam adalah hasil tipuan Indomie dan beras 1 liter. Coba tanya. Orang-orang yang murtad dari agama Islam itu, seperti beliau tanyakan tadi kepada saya, ada teman, ustaz tadi, saya tiba. Katanya ada siapa itu, Mudin atau siapa yang dari NTB, NTT, NTB Lombok sana. Katanya beliau masuk Islam, ustaz. Siapa bilang, ustaz? Siapa bilang? Tidak ada ustaz yang masuk pindah ke agama kafir, tidak ada. Tidak ada. Kalau pendeta masuk Islam, Allahu Akbar. Sudah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak pendeta. Lihat di Al-Maidah. Latazidana asadana syi'ada watan lillazina amanu liyakhuda walazina asyraku walatazidana akrabahum mawadatan lillazina amanu lillazina qalu inna nasara jalika bi anna minhum gisisina wa ruhbana wa annahum la yastagabirun wa iza zami'u ma unsila ila rasuli tarayuna untafidu minadam imima rasul minal haq yakuluna rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Mereka mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Kapan ada? Oh, Yusuf Roni katanya masuk Islam. Yusuf Roni residivus. Siapa lagi? Pendeta-pendeta. Ya memang kalau kelihatan bagus. Kenapa? Karena di kafir sana ladang uang. Jadi begitu orang bodoh masuk Islam, bawa ke Amerika, pulang, sudah jago bahasa Inggris, dianggap hebat oleh orang-orang Jakarta. Ya, padahal di sana cuma tukang cuci piring, tahu saya. Seperti pendeta-pendeta yang ada, Stephen Tong, yang orang-orang Cina semua itu. Itu kalau zaman saya pendeta enggak laku, bukan pendeta. Mereka hanya sebatas evangelis. Evangelis itu adalah penginjil. Penginjil itu kalau di Islam jemaat tabligh. Jadi tidak laku waktu saya pendeta, itu bukan pendeta, tiba-tiba sudah pakai doktor, sudah pakai profesor, sekolah di mana? Saya rektor kok bagaimana? Ya. Ini orang-orang yang kalah dagang di Singapura, kalah dagang di Singapura, di Hong Kong, mafia-mafia Hong Kong,
Bahkan ada satu preman dia dari Amerika, tukang pukulnya, bodyguardnya Elvis Presley, John Hurtman, yang rambutnya besar, nggak tahu sekarang sudah kena kanker, sudah mati sekarang. Itu juga dianggap pendeta hebat di Indonesia. Enggak. Jangan tertipu kita. Spanduk yang besar-besar, kita umat Islam berbesar hati. Sekalipun kita tidak memiliki dunia, kita mempunyai akhirat. Amin. Semiskin-miskin apapun, sebodoh-bodoh apapun pendidikan formal kita, sudah di dalam kerangka Islam sampai mati kita tetap Islam. Mantamasaka bisunnati inda fasad di umati wallahu ajru miati sahidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka mereka akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Ini kan situasi dunia sudah enggak menentu. Dakwah mulai reda. Dulu-dulunya masih ada kiai-kiai yang hebat, ditambah juga dengan organisasi-organisasi Islam sebagian kecil 0, sekian persen yang membidah-bidahkan sama-sama Muslim. Itu juga bahaya. Kalau hanya orang kafir ini kan begini semboyan mereka. Kalau hancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi saya curiga orang yang suka membidah-bidahkan sesama Muslim mau cari apa? Kemarin di Batam saya ceramah, banyak kelompok mereka ikut maulud Nabi. Hah? Saya tunjuk, nah ini kelompok-kelompok inilah yang suka membidah-bidah, tunduk begini semua. Berarti saya bilang, gak ada gunanya kalau kalian saling menuduh. Itu orang di luar sana yang kafir akan bilang, haleluya. Hah? Kenapa? Muslim sama Muslim berkelahi, kita berhasil. Kita berhasil. Muslim dengan Muslim saling berkelahi. Ya? Kalau mau serang, serang yang kafir, bantu Ustadz Yahya, kan begitu. Muslim siapa saja, yang saya bilang tadi, enggak sholat-sholat sekalipun tetap masuk surga. Ditanya malaikat, orang apa? Islam, wah sana masuk. Orang apa? Kristen, sana neraka. Begitu aja nanti cuma di sana. Barikatan mustafizatan ala rukabe. Terkapar di pelataran kiamat, bagaikan seorang terdakwa di hadapan hakim. Ditanya itu, am umrihi fi ma'afnahu wa an jasadihi fi ma'ablahu wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasawa fi ma anfaqahu. Nah, nanti di pintu kedua baru ditanya empat perkara itu. Tapi pintu pertama lolos masuk. Itu maksud saya. Jadi nanti jangan saya bilang biar tidak sholat masuk surga, lalu muslim yang hadir malam ini di luar-luar sana yang tidak sholat langsung mengatakan, wah ini baru namanya kiai, begini yang kami cari-cari, ini namanya ustaz, memang ini yang mantap, betul itu ustaz, biar gak sholat. Beda. Itu kan pintu pertama. Pintu kedua ya tadi, latasalu kodama abdin yaumal kiamati min baini yadayilai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asab an umrihi fima afnahu, umurmu dengan apa kau habiskan, wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu di dalam tanah dengan apa kau rapuhkan, wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu dengan apa kau gunakan. Nah kalau ilmu bida, kafir kepada sama Muslim, mentakfiri Muslim, ditanya di sana oleh Allah, mau cari surga yang bagaimana? Gak ada. Lantas siapa namanya Pak? Firdaus. Wah, nama surga lagi, baru mau dikasih contoh. Habis pengajian Pak Firdaus meninggal dunia, dipanggil Allah, al-mu'minun ala ya'mutuna baliun kolum. Gak apa-apa Pak, habis pengajian Bapak dipanggil, dicabut oleh malaikat maut. Dicabut sama Bapak, besok meninggal. Siap. Jangan pucat Pak. Ditarik nyawa Pak Firdaus. Sampai di sana besok pagi kita kuburin 7 langkah orang melayat. Datang 2 makhluk, mungkar dan nakir. Ustaz atau jamaah Pak? Pak jamaah, pasti dibangunin pakai kaki. Us bangun us. Kalau ustaz ya, tat pakai tangan malaikat, tat bangun tat. Ditanya Bapak, interview, interogasi. Dus bangun. Iya Pak.
Di sana bukan malaikat, siapa? Tanya, ente waktu di Jakarta, Tangerang, NU atau Muhammadiyah? Oh, kebetulan saya NU, Pak. Ya udah kalau NU, surganya agak ke kanan, lampu merah belok kiri. Besok lagi yang di sebelah meninggal, lusanya ditanya juga malaikat, ente apa? Saya Muhammadiyah, Pak. Oh, udah kalau Muhammadiyah, nanti agak ke kiri dikit surganya, belok ada apa mall Alfamart, belok ambil kanan. Gak ada surga begitu. Gak ada NU, gak ada Muhammadiyah di sana. Misan didirikan ketika orang mukmin sudah di surga. Coba baca keadaan manusia di hari kiamat. Buku Dokoikul Akbar. Makanya ikut pengajian kitab-kitab, kitab sorogan itu. Banyak usaha-usaha yang tahu. Talimu ta'alim Dokoikul Akbar, Duratun Nasin, Riyadus Solihin. Gak usah percaya itu Wahabi-Wahabi itu. Abdul Wahab itu hanya sedikit saja mereka mengaku salafiyah. Gak usah, itu salah satu penghancur Islam di dalam. Tidak boleh, kita harus bersatu. Kita bersolawat kepada Nabi. Tadi kenapa kayak ragu-ragu bersolawat? Solawat aja, Pak, saya mantan kafir, solawat juga. Gak apa-apa, justru bagus itu. Kadangkala kita melinangkan air mata ketika bersolawat kepada Nabi tanpa kita sadari. Masya Allah. Gak usah ragu, Pak. Kita hanya berpikir kehidupan maulud Nabi ini, bukan pikir hidup bagaimana besok kita mati dipanggil Allah. Ya, saya kan baca buku dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali, halaman terakhir dikisahkan di situ suatu ketika ada raja yang sombong, takabur dan keras kepala. Dia perintahkan pengawal-pengawalnya menyiapkan tunggangan dan pakaian jubah yang terbaik. Mereka akan pergi ke seberang negeri. Disiapkan tunggangan terbaik, datang bergegas orang tua yang badannya kurus penuh luka, pakaiannya compang-camping. Disapa raja ini, wahai raja, sebentar ada hal yang hendak saya sampaikan. Kata raja itu, tidak boleh, kamu tidak tahu saya raja. Saya penguasa, kamu tidak boleh dekat dengan saya. Sebentar saja raja, ada hajat yang penting yang hendak saya sampaikan. Karena diminta, raja akhirnya menyerahkan kepalanya. Ya sudah, sampaikan apa yang hendak kau sampaikan. Dibisik oleh orang ini, saya malaikat maut. Pucat raja, pucat, gak bisa lari. Mau tawar lagi, kalau begitu tolong berikan saya waktu 10 menit saja menyelesaikan urusan-urusan saya di rumah. Oh, kata malaikat maut, it's too late, sudah terlambat. Pucat pasi tumbang dari tunggangan kudanya. Jalan malaikat maut, pergi ke seberang sungai. Ada laki-laki yang tinggal sendirian, istrinya sudah dipanggil ke rahmatullah, anaknya pun sudah berangkat. Takwa laki-laki ini, ketuk pintu oleh malaikat maut. Assalamualaikum ya akhinal kiram. Tidak menyaut, hanya terdengar percikan air dari dalam rumah. Assalamualaikum, 3 kali. Usai berwudu, beliau menjawab, waalaikumsalam, tafadhal. Masuk ke dalam. Siapa antum, ditanya orang tua ini. Saya malaikat maut. Kenapa baru datang? Sudah lama saya tunggu. Kenapa baru datang? Ayo, sudah siap, di mana mau cabut? Kata malaikat maut, sebentar ngopi dulu ah. Siapa yang lebih siap? Apakah harta dunia ini, kekuasaan, pangkat dan jabatan bisa menjamin? Kenapa kita takut berdakwah mengatakan yang benar? Saya sendiri berdakwah, tidak pernah ada kelompok. Saya berdakwah sudah 9 tahun keliling Indonesia, tidak pernah ada kelompok. Inamal a'malu binniyat. Amal itu kan tergantung niat. Menegakkan agama Allah, tidak boleh takut. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi jangan dipakai kalimat khairun nas anfa'uhum linnas seperti kiai yang gondrong, Nuril. Itu juga saya enggak suka itu, penjilat terhadap kafir. Ada di YouTube, periksa. Dia berdakwah di malam Natal di dalam gereja, itu bukan dakwah.
beliau itu kalau diselektif secara tauhid sudah murtad. Masuk gereja mengangkat-angkat memuji-muji kafir dan kemudian membantik-bantik Islam. Tidak ada letter-letter secara teori kitab Hebrew bahasa Ibrani yang menjelaskan Elohim. Tidak ada kata Elohim. Coba debat bahasa Ibrani yang betul Elohim. Jadi bahasa Ibrani bukan tidak ada ahli di Indonesia, ada. Ada. Jadi jangan sembarang-sembarang menggunakan bahasa itu. Kalau bahasa Arab saya salah wajar karena baru masuk Islam. Kata beliau, Tuhan orang Islam dan Tuhan kita kan sama. Beda dong, Yesus dan Isa saja beda. Ya, makanya anak saya waktu umur 2 tahun dia tanya, Pak, mana Tuhan Yesus? Saya bilang itu di dinding sana. Waduh, kasihan hancur-hancur ya. Setelah saya masuk Islam, saya tanya orang Islam yang di Bandung, Cep, kadie, di mana Allah? Di mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Mana yang gila, yang tunjuk ke dinding atau yang ke atas? Kebanyakan penjilat berdakwah di Indonesia ini takut. Sama, Kristen Islam sama. Oh, ini betul-betul ketahuan penjilat. Ustaz lagi yang sering ngomong begitu di televisi. Enggak boleh. Saya senang sama Buya Yahya. Sama nama dengan saya. Kemarin dia bilang, jangan ucapkan Natal, kita orang Islam dilarang. Amin. Keluar air mata saya nonton, Alhamdulillah ya Allah. Saya pernah didatangi oleh beberapa televisi, stasiun televisi. Tamu undang Pak Yahya untuk tampil, boleh enggak Pak? Tapi jangan bicara Kristen Pak. Oh enggak bisa. Saya enggak cocok bicara yang lain, di sini banyak kiai. Ibarat handphone saya ini cuma charger, mulai low bat, cas lagi. Begitu. Saya enggak bisa bicara ilmu-ilmu lain, walaupun saya tahu itu digunakan kecuali khotib. Kalau dakwah begini enggak boleh, harus bicara bagaimana saya dari kafir masuk Islam. Bukan mantan pendeta, mantan binatang. Inna syarrad dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Inilah kalau orang pintar yang masuk Islam, enak menafsir Bible, menafsir Al-Qur'an, enak. Tahu dia secara historiknya. Inna syarrad dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir, fahum la yu'minun, karena tidak mau beriman. Jadi saya ini dari kafir bukan mantan pendeta, mantan itu, mantan binatang, selesai. Ente mau apa lagi? Makanya kita yang manusia jangan jadi binatang. Harus tegas begini di akhir zaman kok ini. Supaya tahu kita mana hitam, mana putih, jelas. Tapi yang bicara begini kan memang orang dari sana, jangan yang bicara bukan dari sana. Nanti ditanya apa dasarmu, bingung. Kalau saya sudah pengalaman ke neraka, tapi Allah tidak ridho. Semua sudah ke neraka, yang satu ini jangan. Kenapa? Karena ini pintar, bawa ke Islam dia. Allahu Akbar. Begitu di Islam jadi alatnya Allah. Takbir! Allahu Akbar! Jadi Islam, jadi pejuang, jadi Umar bin Khattab di akhir zaman. Ngapain kita ikut-ikut kelompok-kelompok dakwah lalu tidak manfaat bagi manusia. Di Kalimantan Barat air hitam dari kepala suku sampai jamaahnya masuk Islam. Sungai yang tidak boleh dilewati, konon katanya kalau lewat ditelan buaya. Tengah-tengah malam saya lewat dengan istri anak karena mau ke Pontianak. Harus pagi subuh tiba menunggu pesawat yang 9 orang itu. Pesawat yang hanya boleh 9 orang. Susi Air. Subuh kami sudah tiba. Tidak ditelan buaya. Kepala sukunya bilang, itu Ustaz kamu itu ada ilmu kuat itu. Hah? Coba Ustaz ilmu apa yang boleh saya pelajari? Baik, saya kasih ke Bapak. Ucapkanlah. La. La. Ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia enggak tahu saya sudah syahadatkan. Coba Pak ulang ucapkan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Panggil anak-anak buah Bapak semua ikuti saya. Oh Pak, kalau saya sudah masuk mereka juga ikut nanti. Masuk semua Pak. Muslim cuma 11 keluarga di situ. Enggak ada yang pernah masuk ke situ juga, daerah air hitam. Kalimantan Barat.
Daerah mana di pedalaman Indonesia mana? Enak sekali, saya berdakwah jadi tenang. Dulu di pendeta sakit-sakit, setelah masuk Islam, masa Allah sehat walafiat dunia akhirat. Dikit-dikit sakit pinggang, dikit-dikit sakit leher, Parkinson, saraf besar. Setelah masuk Islam, masya Allah, bagaimana tidak sakit? Hewan kaki satu, kaki dua, kaki tiga, kaki empat, kaki lima, tinggal kaki mimbar gereja saya tidak makan. Setelah masuk Islam, hanya dua makanan halal. Makanan rumah makan Padang Muhammadiyah dan rumah makan Pecel Leleh Lamongan NU. Hanya dua itu makanan halal di Indonesia. Pecel Leleh Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah. Hanya dua organisasi itu kok. Kalau yang lain, sempalan-sempalan yang lain, sudahlah. Ada kalamnya bilang jihad, lempar bom. Bosan lempar gereja, masjid yang dilempar. Hah? Umar yang lempar, yang mati Amir. Ah, ini jihad. Ini bukan jihad ini. Kurang ajar ini punya kerjaan. Enggak boleh. Kalau jihad sendiri saja, enggak usah panggil-panggil orang lain. Mati-mati sendiri. Saya bilang kepada jemaah seluruh Indonesia, jangan bela saya, cukup doa. Preman saja, bajingan saja berani berkelahi, apalagi ustaz, kan begitu. Kenapa bilang, oh ustaz enggak boleh berkelahi? Kan siapa bilang? Preman aja bisa berkelahi kok, apalagi ustaz. Preman aja berani. Orang yang tidak sujud mabuk-mabuk berani, apalagi ustaz. Ya, saya sering menghadapi bahaya di jalan, di tengah jalan menghadapi orang-orang yang keras. Di Bandung sana pernah dikeroyok, enggak menang juga tuh kafir. Kalau gimana ustaz di pihak Allah? Hah? 4-1, lari juga, sudah bawa minuman, lari. Enggak ada saya panggil teman-teman bela, enggak. Ngapain kita takut? Semua pekerjaan setan itu, kita tidak boleh takut. Saya di mana-mana menguatkan iman jamaah. Yang penting kita benar, tujuan kita tidak lain kecuali mengajak orang kepada kebaikan. Jangan pernah takut, jangan pernah takut dengan kehidupan ekonomi kita. Enggak usah khawatir. Dolar silakan naik. Maulud Nabi tetap jalan. Amin. Nanti Allah gantikan berapa pengeluaran panitia, Allah gantikan. Amin. Berapa jeripayah jamaah, donatur, Allah gantikan lebih daripada yang kita pikirkan. Amin. Itu. Jadi momentum Maulud Nabi ini, marilah kita merubah akhlak kita demi persiapan diri untuk menghadap Allah di akhirat nanti. Ikuti saja apa yang menjadi teladan Nabi, kita lakukan bersama sekemampuan kita. Bubar dari majelis ini, tidak usah saling memaksa ukuran baju. Ya, baju Pak Firdaus jangan dipaksakan kepada beliau. Artinya Islam dilakukan semampu manusia. Jangan dipaksakan. Kemarin saya di Batam, sudah mau habis imam baca ayat, ada pemuda satu datang dekati saya. Ustaz, rapat kaki sama bahu. Kenapa ente cerewet? Betul. Karena kalau tidak rapat ustaz, setan lewat. Ente lupa, ente buka kaki, dia lewat sini. Kalau yang rapat begini pakai sarung semua, susah setan lewat, ada sarung. Nanti mau saya. Sudah, apa datang? Ustaz, dulu masjid kami ramai ustaz kalau sholat. Kenapa sekarang enggak ramai? Ada yang datang katanya kalau imam tidak ada jenggot, maka sholatnya tidak sah. Ya kalau pakai jenggot, ambil kambing, suruh jadi imam. Selesai. Enggak usah, bukan ukuran itu. Hah? Setan pernah masuk masjid. Rasul masuk, ada setan di samping pintu masjid. Kata Rasul, untuk apa tan kamu di sini? Oh, saya mau masuk masjid, saya mau ganggu orang yang sholat. Kenapa tidak ganggu? Ada orang berilmu di bawah yang sedang tidur. Jadi setan takut bukan kepada yang sholat, kepada yang berilmu. Kalau dia terbangun, kata setan, nanti dia ajar orang ini dan sholatnya menjadi maksud saya, kita ini ilmu sedikit, amal sedikit tapi disertai lebih manfaat daripada amal banyak tidak disertai dengan man a'budunas. Nabi menjawab, al-aqilu, orang yang berakal. Biar aja ibadah kita sedikit, amal tidak ada, ilmu ada, masih manfaat. Ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu tidak berguna.
Ilmu tanpa amal masih manfaat, tapi amal tanpa ilmu tidak berguna. Biar sedikit, yang penting berilmu. Nah makanya satu jam hadapi kiai, duduk dengan kiai, insya Allah. Saya banyak duduk dengan kiai-kiai di pesantren, minta bukunya, belajar sendiri, self-study. Begini dalamnya Islam, luas sekali Islam ini. Hati jadi tenang, menghafal Al-Quran, habis. Hafal Al-Quran. Pagi-pagi alif lam mim, jalikal kitabu la roiba fi hudalil muttaqin. Istri juga nyambung dari dapur. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Anak juga. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Suami, istri, anak-anak, hafal Quran. Bukan pagi-pagi kagak sholat subuh, kopi hitam di samsu di tangan, dangdut. Tangkir madu merah menghiasi di kalbu. Istri mantan pedangdut, basulah basmara. Nyanyi pagi ini, siangnya sudah muncul. Rian Intex TV One. Aminah tewas di tangan Abdullah hanya karena anggur merah. Sorotan kasus, tewas hanya karena anggur merah. Latih keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga yang islami, sakinah mawaddah warahmah. Itu yang saya tanamkan kepada anak istri saya. Mari kita hidup dalam koridor Al-Quran, panduan sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran sudah di dada sini, masya Allah, tidak ada takut dengan siapapun. Jenderal 100 bintang, pemimpin siapapun, apalagi pemimpin yang tidak islami, mana saya takut. Ya, coba lihat pemimpin-pemimpin kita, cuma pakai topi, mukadimah pun putus-putus. Mengucapkan Assalamualaikum saja tidak ada tajwidnya. Aduh, saya bilang sudah haji bagaimana ini. Masya Allah, ya harus kritis kita. Ya begitu, karena mereka pemimpin. Bagaimana bisa memimpin? Bukan negara Islam. Kita ini bukan nation, bukan nation religion. Kita ini Indonesia nation state. Agama negara, bangsa negara, bukan negara agama. Tetapi ingat baik-baik, Indonesia ini diberkahi oleh Allah karena banyaknya orang Islam. Tadi itu disyukuri. Jangan cuma mencari suara jadi presiden, jadi DPR, pakai-pakai lambang Islam. Setelah jadi orang Islam dibiarkan. Biasa kurban di sembelih di masjid sudah enggak boleh di Istiqlal, sembelih di sana katanya, di mana itu? Enggak usah pilih lah pokoknya, intinya Ahok itu jangan dipilih lagi jadi gubernur. Mulai menyebar, ustaz-ustaz tembak biar di samping rumahnya Ahok. Lawan, coba angkat sedikit kepala kita, tanduk. Tanduk dengan cara apa? Dengan berilmu begini, dakwah, sikat habis. Itu saya kurang diundang sih, makanya saya keluar daerah. Kalau tahu nomor saya silakan telepon di Jakarta, cari di mana rumahnya Ahok dekat, baru saya habok di situ. Begitu, nggak ada urusan saya. Saya orang punya nyali, punya insya Allah, orang berilmu, nggak takut kepada siapapun. Kalau kita punya ilmu, kita terpelajar kok. Rizal Ramli aja berani, apalagi Ustadz Yahya, sama-sama kita doktor. Ya, Rizal Ramli aja berani membongkar itu, apalagi soal akhirat, karena pengaruh daripada akhirat ini sampai kepada ilmu pengetahuan. Tidak ada orang pintar kalau dia imannya tidak baik. Kalaupun dia pintar tidak bertahan lama. Orang cerdas, kalau dia cerdas, kafir tidak bertahan lama. Kalau bukan kematian menjemput, penyakit. Tapi kalau dia beriman, insya Allah dilindungi, diridhai Allah. Mudah-mudahan ini yang menjadi bekal bagi kita. Kesimpulannya adalah, marilah kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi di tengah-tengah rusaknya umat Nabi dewasa ini. Sulit membedakan mana yang baik, mana yang beriman, mana yang kafir. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semua. Kita bermunajat kepada Allah, meminta ridha dari Allah. Kita bersolawat sebelum kita bermunajat kepada Allah. Salatullah salamullah ala Salatullah, salamullah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa zukatul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusanna 'alaika anta kama asnait 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tardu. Allahumma habib ilaina al-iman wa zaddi fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bis salihin ghayra khazai wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ta akfalah qulubina bi dzikrika wa 'azmi alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik wa ij'alna min walika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu saudara-saudaraku, sekian pengajian ini bagi jamaah mungkin yang ingin mendalami ilmu tentang dua agama Kristen dan Islam, kebohongan-kebohongan Kristen dan kebenaran agama Islam. Saya membawa buku Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, buku karya tulis saya sendiri dengan Keadaan Manusia di Hari Kiamat. Bagi yang berminat, silakan nanti ada di mobil saya Fortuner hitam, nanti istri saya yang melayaninya. Bagi yang berminat untuk mendalami, atau mungkin ada saudara-saudara yang masih beragama Kristen, silakan dimiliki dan kalau bisa diberikan supaya dia baca. Ini sudah banyak yang membaca, kemudian mereka kembali kepada Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Silakan bagi yang berminat ada di mobil, nanti diambil di mobil saya Fortuner. Mobil saya mobil tulisan 1274 UJ, Fortuner hitam, di samping kandang kambing di situ. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.